Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Tambahane tanah gogolan. Tambahane tanah gogolan sing ukurane kurang. Sing ukurane kurang. Pajak ya napa? Pajak dadi siji. Dadi siji to. Pajak dadi siji teng nama Bogor. Jawane gogol. Terus tapi akhirnya yang tidak bisa sama yang tersangka bulan ini disewakan teng wak ngali rabu itu betul loh dunia aja kalian disuruh ngomong ini ya lu disewakan teng wak ngali ini ku ini kabe bareng akhir-akhir wak ngali tirang wonten-wonten boten maksud kula maksud raya iki tumut dinten gogol kawas iki kan wong tetep wong apa kok iso duwe pas kok ngono 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 Kalau sehingga ini putih angkali warisan kali Pak Imam gitu loh kalau mau kita ingin ngomong ini itu gue tiang putu anaknya pun gue buatan anak mana lah anak-anak zaman nopon itu zaman macam-macam ini kok terus dibagi cari rakyat dibagi tangguh nang wong sing boten data bawa kita aja bergerak pun Pak lahir awakmu mesti nggih Pak sampeyan apa dhewe nekno taun 66 marang nggih awake dhewe lho niki ngomong ya lahir awakmu taun 66 marang dihormati sesepuh kita ini ya monggo dihormati mare nek rasane Wanasa, wonten tak dicritakno kakak nawu. Ya. Kula male kroso. Lho, wong aku biyen mah jeci tunggale gogolan nggih sawah-sawah iku ngene. Ngaten lho. Gogolan dadi padake dadi dicritakno tiyang gogol tanah kerajaan iki gumen. Bareng ngoten rawat dibagi mari. Yang kampung kan, sing boten ada sapin. Jika akan ya kalau keeling kok. Wis menang kok. Nggih. Pon lawas. Dibabut male kanggo Pak Luang. Kanggo kat kedukuan. Ngene. Nang para pon Pak Anu. Nggih, sapa to Pak Anu. Kanggo kanggo kat kedukuan mari ngene lawas. Di akan kanyi akhir. Dengan jadi Prabowo, Yuton, Niki Anu, di apa ini? Dibagi-bagi nih. Dibagi yang ini, yang tidak bisa kali. Kalau simpan kelem, yang lu awal tidak akan masjid. Yang mulai ya, sebagai yang ditaksim, katakan ke masjid. Mulai kalau, mulai terus yang mulai di katakan lalu. Angin angin kalau dulu kok keliru, ngeten. Keliru nih nopo. Wong itu cuma jadi jauh sih ngomong kopi ya kafe. Pasik tapi sih sudah salah kokolan. Mana nih bu? Iya nih salah kokolan. Aji sakit sama ini soal kokolan itu masih. Mana nih? Saya ingin kunci. Waktu lagi itu masih. Nggak paham tuh loh. Kapa-kapa kan dia boleh nggak? Apapun yang tertanam berbenah hijau itu sebenarnya gogol. Terima kasih mau kan ngomong. Iya sekarang, itu RW, nomor RW, ngerti lho. Ya, hendaknya mau ya.
Gusti ngomong ini. Para sampean, ya, para sampean gogol, termasuk para kaki itu, itu masuk gogol. Terus sampean itu tahu, ya mas begini, alasannya melok, oh, gogol sampean, kan tembak kuping motor ini. Sedangkan perhatikan, berantem aliran sungai, aliran berparit, ini kusimok juga berbeda. Jadi aneh seandainya enten pasif merok kono, pasif merok kono. Nah kalau hukum untuk melakukan, cuma kalau malah masalah gelasah selamat angan-angan tengah tinggal berantian untuk diantuk. Fatal lagi nonton dulu, kira-kira nonton. Ya saja, sepura-sepura. Nonton matanya jangan sepura. Atau kesalahan itu kan tasik sakit berbengen, kira-kira tasik nonton dulu, kan nonton dulu ya. Lah niki kersane mboten bias sampun dipun di intine kan kedudukan tanah niku sing sak mangkin sampun diklaim diakui itu sebagai tanah wakaf masjid. Kersane mboten bias niki. Kula nggih sepakat temenan kados semangat Pak Kadun kula lawuh ya. Yen kudu semangat ngoten ya. Terus sing utang-utang Pak Kadun kula lawuh lek kene iku tanah wakaf masjid sapa sing ikrar endi buktine iki leres panti sing nang Pak Kasun kedah wonten pendekatan administrasi ya kranten wonten pemerintahan kedah wonten administrasi lah ini kita akui adalah kelemahan kita kelemahan wong-wong biyen kan bertanggung jawab ya. Bahkan tanah ibu sapi ini tuh kuat, kebatasan ngotor itu ya. Ibu beras yang dibangun lebon itu kuat, ya. Itu batang wonten bukti materai, tanda tangan jahitan di atas putih bermaterai batang wonten. Tapi kerangka melubung itu yang siang dingin, karena takutnya kepada Allah, namun itu mau ya. Lalu ini kita balik kena ini ngotor. Masalah tanah wakaf. Tapi boten wonten insyaallah sing nikraraken sing lurus sampai di akte notaris kan di hadapan notaris sehingga ada bukti di hitam di atas putih. Jadi insyaallah benar yang tadi saya. Ada. Oh wonten. Saya ikrar itu ada. Oh wonten. Kebetulan saya simpan. Oh nggih. Okay. Sertifikat masjid untungnya saya ambil dulu waktu itu. Terus saya simpan, saya khawatir hilang. Nanti kalau Pak Prabowo membutuhkan, tak fotokopi, tak kasih fotokopinya. Atau aslinya, saya yang pesan fotokopinya. Itu yang tujuh. Yang tujuh. Sisanya yang itu. Yang sisanya. Ah, saya bahas ini pas karo sisa. Sisanya saja. Terus terang, maaf. Sisa. Iya, saya kesap ya, Haji. Sisa tak baju, bentar aja. Sisa itu orang suci tanpa diukur. Sepinya ada, dijamin, jelas. Bahkan ngeten loh, ya. Uang itu, Pak Dok. Benar, kesap ya. Monggo kita tinggalkan dan kita tanggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Monggo ditinggalkan ya. Mboten usah kepingin dilembang, mboten kepingin akeh boleh. Nah, lek urusan tanah wakaf ngoten iki, kalau memang sudah ada administrasi iklan wakaf, ya alhamdulillah berarti kita menyajikan semua. Seandainya tidak ada pun ya. Sebelum beli cuma kali pengeran, ya. Yeah. Lek kalau menungsong cukup jangan sepuro. Otonya mesti diloro. Tak kabunan pun insya Allah pasti ngatasi Pak Iva ini ya. Paling mau satu kakak satu seket paling banter ya. Tapi monggo kita beli di dalam memutuskan peralihan peruntukan tanah wakaf ini ya. Mungkin berkesan boten berkembang tentang masalah hukum tahun 66 dan sebagainya ya. Yeah. Lek njane tanah wakaf, nggih monggo terus pundi fungsine tanah wakaf? Kalau itu diperuntukkan masjid ya. Padane sing ini kok mosok wonten sih. Waktu penyerahan bagi yang sudah menyerahkan ke wakaf bari Pak bahwa ada sisa ngoten wonten mereka. Paham? Lah kan boten wonten sih ya. Tapi kok gak ono sisa iku. 10 dikasih wong telu ya kudu. Oleh telu dikasih 10 enggak, tapi 3,33. Ngono kudu ne. Tapi aku krungu sak narine iku kudu oh tidak sekil berhubungan sama belok ngatur. Aku terima saja. Terus terima saja begitu ada rapat ditawarkan. Oh, betul sisa. Oh, berarti kita iki gawe. Gawe balik kesukuan.
rapat pertama, rapat kedua. Ngukur sapa iki? Wong-wong kan komunikasi ambek aku dan aku setuju, aku mendukung. Polahe aku gak ngerti. Polahe tak diserang nang aku gak ana buktine baik kata-kata maupun kertas gak ada. Itu pun dari nang saiki. Nih, Jordan, nih masuk nang bae saiki. Nah, masih dianggap Parisai menyadari kesalahan fatal, tapi bukan fatal. Setelah kita tuh wonten dengan bukan fatal, ya. Tapi sakit besar baru, ya. Kadang kados Pak Kajun kalau lalu, pasti kebangun berprestasi, ya. Bukti kinerjanya selama menjadi Kajun memang harus ada, ya. Kesalahan bukan stagnan mantep, ngoteng gutok, angka sembrangkai di pisang, Pak Wulang pisang, atau berlegur kudan, gugur gunung, itu lainnya untuk berhubung kan ya kita acungkan jempol, apresiasi betul datang Kasun Pak Mangkin ya memang harus ada prestasi yang harus ditunjukkan kepada masyarakat salah tinggal ya upaya membuat tang, apa ini? Balai Dusun ini nah, cuman tahapan-tahapan prosedur bahkan peruntukan tanah yang harus kita dirikan bangunan itu kebah jelas bentreane ya. Kalau memang selama ini kok pun berjalan lancar tanah wakaf ini belum disalah gunakan masukannya selalu mengalir ke masjidnya dan baru saja nah lo sakit ya monggo kalau memang cari prestasi monggo kita berupaya di ya cari solusi jalan lain wong-wong kita bangun saya ini tuh memang kulun dukung sangat ya tapi untuk otak-atik lah saja barang singkut saya ini di wong-wong misalnya rembuk tempat lurah manfaatkan tanah GLS ini tanah apa namanya? Tanah ganjaran, tanah bengkok misalnya mengetik, ngelun itu kan kepentingan masyarakat insya Allah sakit ya mungkin ngotor malam rumien ya wong-wong santosan tapi pun sahur manuk ya berkata Mas Firon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang perlu cintai berantem kula awal berapa nih wau kalau tapi batin wau niki sangat ter terpukul kula kalau usulnya Pak Haji Husni ini saat itu kula merasa nonton itu kok kasaru, wong pada nonton nih, pada disami, pada rumah dengan nih. Kan pertama nih malah tuh tanya dia dan dia, iya. Padahal lu baru nggak banyak salah lagi dia. Kedua masalah tanah, nonton tuh, wakot masjid dia. Cintung sudah berobok tanah masjid, nonton. Padahal ini waktu nih kan berjelas gamblang. Ini juga terus kemarin dia. Bukan bangga-banggaan, juga ada prabot. Walau-walau prabot itu, sampai Cak Mangkin ini tiap prabot itu, bukan nanti bawa di tanda tangan. Bawa-bawa di gambar. Kami satu-satu. Ini cuma orang-orang bilang berbelar. Cak Mangkin ini, sampai cuma jalan lebih luar biasa. Padahal, juga apa dosen, dosen ini, nanti gue banggaan kalau pengusaha-pengusaha kabel itu. Ini kabelan tahun ini, saat itu ganti kelabat, tak perlu gabung daun, itu kompak, luar biasa, kacau ngetung-ngetung, ngetung-ngetung alhamdulillah Allah. Sampai lalu kacau batas tanah kita, ini keluar atau ini tanda kita. Mungkin kan batang berdoa, sampai ukur lagi ambak, jadi sejalan lagi, terus kalau sudah bau, cocok kalau kurang ini bau, dan batang nanti kita, sampai petok, jadi bau ini. Saya suruh dia ini dianggap dengan betul. Kira-kira apa aja Pak Bahan itu juga ada Pak Suka itu patuhannya tak cukup ini sedoyong itu yang berburung itu ingkang saya padahal jam sepuluh-sepuluh ini ini patuh berhubung dengan ya Pak Prabat ini kudung ini soalnya zaman bentuk ini orang itu bentuk panitia nyatanya yang bener-bener itu berburung itu berburung padahal itu berburung itu soalnya itu berburung mulai batas RT, sampai batas ketua bangunan, sampai batas hantik ini kan ini kalau kabel kelam-kelam bahwa ini cuma sekiranya kabelan ini yang ingin semak ini yang ingin semak apa maksudnya
Nelayan masalah kerajaan itu pun sama kan. Mungkin bukan kebetulan perorangan. Mungkin bahwa kebetulan itu masyarakat kabupaten Solo. Aduh. Bapak saya niki lain pun terlanjur ya. Terserah sampai mawon, berserakan. Berlanjut, kesan berlanjut ya, bangunan pemuda ini. Berlanjut pemuda ini mulai awal rapat pertama ini, untuk berat gambang. Untuk berserah rapi, sampai tinggi kol. Ini cara tahu-tahu orang masyarakat yang berlanjut jauh. Kadang takmir masjid ini, sedaya Tuhan. Nah, saya besar rapat pertama ini kok masih belum ingatkan kalau benda-benda itu pada anu tak pernah gitu kan tak bisa tak suruh kan ya kan pun nyalakan siap sungguh-sungguh siang jadi sebelah ini asli ini kok gak salah ya sebenarnya ya itu mau jadi rame itu ya pun salah apa yang ini lain bakat ini juga kan itu bisa yang betul sampai anu ngapain karena itu tuan jam kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara sisa, kalau kita berbicara yang lebih tinggi lagi, nggih sekedar. Pokoke men lebih bagi ku kudu entek man, ya. Paling ono apa man, berarti kan sebuti ala koma, ya. Niku wis mbahas masalah sisa. Nomor kaline bahas masalah menanggapi tanah niki memang berbagai macam tanggapan. Kalau menurut Mas Didi tapi dilihat dari hukum positif Indonesia itu berangkat dari undang-undang. Undang-undang itu secara resmi memang diakui negara dan kita harus patuh. Tetapi di dalam menyikapi sesuatu itu kita bisa berangkat dari sejarah, bisa berangkat dari hukum. Contoh dari sejarah. Sekarang kasus-kasus hukum kalau diselesaikan tentunya harus secara hukum. Tetapi kita di dalam penyelesaiannya, contohnya tanah-tanah gini seperti nabidong dan lain sebagainya, itu banyak menggunakan penyelesaian secara persuasif, bukan secara hukum. Bukan secara enggak. Kalau dibahas secara hukum, Pak, memang kita bertele-tele lama sekali. Dan adanya di akhir itu menang dan kalah. Sementara di dalam forum ini, saya tidak menginginkan di ujungnya nanti ada menang dan kalah. Karena apa? Kita bukan bertanding. Kita adalah mendekati, mencoba mendekati yang paling encel, yang mundi. Sekiranya orang tidak berhenti, ini kita pun tidak ya. Karena berangkat dari semua persepsi. Atau mungkin lupa dan seterusnya. Lagi-lagi secara hukum, memang ya harus secara hukum, tetapi karena pendekatannya bisa dari sejarah, contohnya tanah yang tidak bertuan tadi itu secara hukum memang seperti itu betul Mas Didi. Ya, tetapi kita kalau diputuskan secara hukum seperti itu maka warga Kadunan akan menjadi bercerai-berai. Saya setengah yakin juga 100 yakin dan tidak yakin karena kemungkinannya mungkin ada 3. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan sejarah, tanah itu asalnya di mana dan seterusnya, yang lebih berhak berbicara itu tadi menghafiz betul orang gogol itu sulit betul itu dari sejarah, tapi segi hukumnya tadi seperti itu. Maka kalau menurut saya kita tujuannya adalah bersama, jangan sampai karena harta dunia yang dipandang oleh agama itu tidak ada apa-apanya ya, apalagi ini bukan milik kita. Kecuali milik kita antara seorang dengan orang lain itu masih ada rasa memiliki, ini sudah diserahkan kepada warga. Entah pengerannya itu dalam bentuk apa saya tidak tahu yang jelas. Itu tadi kalau dibagi sebenarnya tidak boleh ada sisa. Ya tidak boleh ada sisa. Perkara yang ngukur tadi kok kalau ada sisa Cak Salun. Dan seterusnya Cak Salun juga tidak begitu saja melaksanakan itu tanpa ada perintah ya. Kemudian kok ada sisa kalau secara matematik tidak ada sisa. Ya mungkin salah sistem. Orang yang pertama itu salah kok sampai ada sisa. Ya, itu kalau berbicara sisa. Kita berbicara sesungguhnya, ya. Jadi jangan berangkat dari hati, tapi berangkatlah dari pemikiran. Sehingga kita ingin, insya Allah ingin. Kenapa enggak? Kok ngomong nawan enggak akan ngomong ingin, enggak? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Ini, Mas.
masalah tanah sisanya rusak entar menurut mawon wah kalau itu dulu apa itu kalau masalah entar Pak Pabot kan tapi sementara itu bapak jadi anu orang bumi kalau orang harap pada masa ini harap dan juga jadi itu kalau saya masjid saya salah waktu ya dina 2 tahun saya ngomong apa-apa saya gampang, saya pernah sini saya rumpikannya kali Pak Pabot tapi perkumpulan satu di kata-kata masjid dulu saya enggak, saya pernah dikepil sama kasihan Pak Salim, saya ngukur sampai sama si temawan sini, ada semerap. Saya ngukur itu pertama ini pari bagian bagi. Tuh, betul laptop, saya ngukur itu. Hitung-hitungan itu. Tapi apa itu hari, terus yang ini ke bosun itu, pasti Pak Elin itu. Lah, sama lo, Pak Salim. Ini, bagi supe. Oke. Ya, bagi supe, ya, berarti wajib Pak, berarti. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu bisyukur. Berkat kesun para bapak-bapak dari saya dan berkati. Kulo boten kulo kangge lebih jelas dipun sampaiaken dari Pak Rifai. Kajian hukum pun diikrar lakon ni pun terus singkulah dalam paham ini sisa ini nopo anjanin pun diikrarkan menurut saksi-saksi itu sudah diikrarkan pun tidak boleh ini pun nonton kesepakatan sisa ini diwakafkan sisa apa itu namanya saksi-saksi seperti itu cuma uang itu ada pertama, kedua, dan ketiga program untuk membangun itu sudah ada dan saya setuju karena informasinya tanah itu tanah sisa tidak termasuk dimasukkan masjid saya terima saja karena yang ngatur waktu itu adalah Prabote tapi dan yang menurut pasti dari sisa ini juga kompak sisa tidak ada mulanya aku itu 7,000 dan yang tidak datang enggak aku tak kok ya. Kulo ditimbulkan datanya niki nggih kulo garu sisa iki jane diwakofno napa mboten kulo mboten bener. Lek yang jane niki sisa niki diwakofkan sisa berarti kumpul 7 niku wau bisa. Jadi iku sing pun ikrar wakof wau. Kulo niku karo
nonton ngajin pun berselas dia berselas joyo kalau kacau lagi malin ngalan dan bapak kacau berapa ngomong diri sini awalnya ngomong diri sini ngomong Rencang jelas itu untuk wakaf, bisa ini sudah ada kesepakatan wakaf, tapi hanya belum ada ikrar wakafnya. Berarti untuk jelas pun itu terus bisa ini timbun dasar wakaf dan masih. Madam malam, madam pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun monggo dipersani ya. Iku wau kula pun mau berhenti setelah merasa salah itu menunjukkan adalah orang yang baik. Semakin dan seperti itu semakin saya enggak rela untuk sampean turun ya. Itu tanda pemimpin yang baik itu adalah menyerahkan diri bahkan ada yang mengundurkan diri jadi pertimbangan itu bagus. Ya tapi ketika saya menyatakan seperti itu karena kesalahan ini bukan hanya bukan kesalahan, salah paham atau salah informasi atau lupa berangkatnya digunakan dan bukan untuk kepentingan pribadi itu yang pertama. Kemudian kalau menurut saya kalau memang tadi Pak Holul yang ngomong terakhir sudah jelas menurut saya kalau memang itu secara material kan sudah ada material ya. Kemudian tadi kalau sudah ada material, kalau menurut saya itu nanti mungkin kalau kan ini sudah merupakan mungkin keputusan ya. Berarti tanah wakaf mulai ditutup, enggak ada. Terus ini kan enggak menurut kula. Karena ini sudah saya investasi. Mungkin nanti ada apa namanya? Ada dana-dana apa, tapi kira Pak Prabowo lebih ngerti ya. Jadi kira-kira itu sudah habis berapa, mungkin nanti negonya bagaimana. Itu kalau menurut saya, karena tadi masih ada wacana dari Bapak Muslim itu mungkin disewa. Tetapi kalau saya mungkin secara pribadi, lihat tanah masjid itu jangan BOD-OD. Disewa karena berat, ya berat. Karena apa? Itu menyangkut berhubungan masalah pribadi. Contohnya begini, seawama itu disewa jadi apa itu balai dusun ya mungkin ditempati apa dan seterusnya karena itu di tanah masjid menurut kulon itu bukan saya kulon itu nyurung bagi pak-pak ini ngotong ya wakil ya terus mari ngotong kalau ada kerugian jangan ya langsung ya dibongkar saya dibongkar kalau menurut masyarakat itu baiknya gimana tapi saya minta mungkin ada kerugian material gara-gara ini kalau kita apa namanya panas-panasan namanya jatah yang rugi-rugi kalau menurut saya jangan seperti itu karena yang garap itu ya gak langsung orang-orang garap punya dasar ya punya dasar oleh karena itu menurut saya kita saling mendekat kalau memang itu jangan berote-ote nunggu musyarat berote ya jangan seperti itu jadi harus ada nilai kerugian nanti yang ditanggung mungkin nggak tahu kemasukannya Prabu nanti apa terus dengan proses yang nggak tahu itu tergantung apa itu caranya mekanismenya saja yang penting secara umum untuk malam ini nampaknya tidak ada yang secara jelas menyampaikan keputusannya seperti ini ya jadi mungkin di hati masing-masing itu sudah merasa keputusannya kayak ini tapi kalau menurut saya dari berbagai wacana yang keluar tadi keluar dari hati nurani panjenengan buanda-buanda itu saya setuju mungkin menggarisbawahi bahwa keputusannya ini sudah jelas tapi menjadi tanah masjid ya tanah wakaf masjid oleh karena itu lihat menurut gue bagi membangun apa manggil memiliki urunan yang bergerak dari suku-suku ya bentukkan sakit makan aja atau warung aja atau enggak satu urunan dan bisa tinggal ya tapi itu bahkan akan putih sama balai dosen cuma enggak ya Insya Allah tidak akan kesulitan selama kita bersama Insya Allah tidak akan kesulitan sampai nanti malam Insya Allah lah musyawarah yang penting itu adalah sehingga itu keputusan yang berbeda kan iya soalnya itu sebenarnya musyawarah ya saya menurut pendapat gue ini merupakan sebuah keputusan bahwa
ini sudah pendapat mayoritas dari warga kabinet itu bukan angkat dilanjutkan. Terus secara seterusnya nanti saya mohon dari kebijakan dusun yang dibutuhkan oleh Bapak Lasun nanti bagaimana, jangan murah-murah begitu saja karena sudah ada investasi. Iya, 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 tunggu tadi Pak I nanggol matur suun teman duduk, duduk lho. Kulo nyuwun ngapunten kali Pak Kasun kalau tadi saya kasar. Jadi saya tadi ngomong, jadi jangan putus asa. Istilahnya tahun depan saya mau kerja. Wong Pari Pari tadi selaku nazir saya ngomong, saya melakukan kesalahan, minta maaf. Tadi kan sudah minta maaf. Jadi sudah minta maaf, inilah rapat. Kalau rapat itu memang seperti ini hidup lah. Nah, kalau rapat diam, namanya pengajian. Jadi untuk itu kakak saran saya tadi terus terang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya baik dari kasun maupun dengan tokoh masyarakat dan hadirin semua yang ada. Jangan putus asa, wah kalau lain enggak lanjutkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar lho Pak Ali, Pak Sultan itu menjanyo, gak pintar ya apa sebenarnya pikiranku ngasih lho. Nah, sehingga ini kini-kini saya sedikit tidak menolong cocok tadi yang berbeda yang berbeda apa? Kerangka ini pun akan dibangun, program tahap-tahap sudah dilalui. Ini kalau contohnya halaman ini, halaman kita kan gini gitu kan, tidak jangan ini wakok di dalam ini, tapi buatan kulo unik no wakok hak pakai. Ini lakop ini loh, di lawang biru ini loh. Serambah ini baru kita masuk. Kenapa apa lain? Uang parkir di sini gak apa-apa oleh uang cukup blinding oleh le izin cukup nakari. Tapi saya gak diblinding cukup. Tapi le lakop asli lebih lakop no cukup blinding. Kudu izin no masak abunan ngurung bagi dong amek blinding. Maksud lo hak pakai untuk kemaslahatan umat. Nah, itu lagi jenjeni sujud, dibangun tiga sujud, baru niku wakaf sering asli wakaf. Ya, jadi asli itu wakaf, tapi ini diunek no hak pajak, pajak bayar pajak. Maksudnya yang ngotot niku pulang ke sini, tapi kadang-kadang itu berasa uang ini yang ngotot. Tahu punya apa masuk, apa itu jenjeni wakaf pun masih mau nutok. Sampai katanya bangun aku gak iso, masih dikuasai diri nampak rifai. Kalau orang aku bangun pasti semangat, bangun pasti dewi, oleh dua dewi sate, kalau yang emar ini dua itu, sedangkan yang bangun pasti itu, kalau aku mau aku nak wakaf dia, di monggo yang kepingin wakaf silakan, ya, yang dua kakek yang, ya. Nah, beralih saking kemanfaatan itu, wau lek niki engkene wakaf dari segi zahirnya wakaf sampai bawi koyok di halaman niki ay, hak pakai. Jadi niku tetap PE masjid KBPRES, tapi balai dusun niku termasuk PE masjid. Berarti oleh dalih kemanfaatane wong kampung berkane niku programe program kanggo kemaslahatane umat. Tapi nek panjenengan mengizinkan, nek mboten panjenengan mboten mengizinkan, nggih mboten apa-apa terserah. Pokoke niku mek sekedar kula wacana kula dhewe ae. Kula wedi salamane masalahe. Kemudian serapan jangan pun monggol terserah ya nopo. Kecuali lecar pulau dulu tapi diselesaikan sampai selesai. Bahkan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kain gini rapat, kawin gini arisan. Yang penting ojo tinggini gali trian yang menutup. Arisan, nimbang baye, monggol. Nego pun terserah pun kalau sampai ada kesalahan kan bila perlu masih tak nyewa kau apa kau tak nyewa nyewaan uang itu yo lah nyewa karuan kok tak gaya pribadi uang kalau gaya buat masyarakat lah apa ada nyewa lah itu lah pendapatku lah tapi ini yang menolak bener ini kalau pergi salah atau kalau pergi salah mana deh. Nah ini kalau melakukan kesalahan besar kali pak rapat ini kalau bantu tebut-tebut ya. Kemudian temu-temu. Ini tindakan pelaksanaan.
ngaten-ngaten. Wonten niku tak pun niki-niki kula pasang sampe malem mantun-mantun pun. Niki kula terusaken ten malah susunan tak mari masjid. Monggo Pak Pasan. Artinya itu harus dimanfaatkan yang berbau mantun. Meskipun elek kalau di depan turun pun harus parkir. Ya boleh maling apa ke parkir warna enggak? Ke parkir mungkin mewah dia. Jadi sementara sih berdua berbau tapi secara pribadi ya menurut gue, niku belum dapat terima enggak. Tapi si bota lupa ini usai. Kurang ada usai nak bani apa ini usai. Tetapi kalau gini gue orang rembut. Kalau baru saya pun ngomong, langsung lepas niku, saya bukan bantun. Tapi saya lepas lagi menghilangkan baru saya ini gak usah pun aku bantun. Soalnya semerikan niku pun berikrar akan gua, ikrar lah kok. Berarti kan seperti dia lepas lagi menghilangkan. 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 Lepas lagi Kata leren, yang penting bangunan tu kata ngatur tu, sambil ngopel esok, sambil TPK, gemobo. Yang penting jalur jalur tengakama, macam tu. Yeah, macam tu. Yeah, sampai nanti lorong tak masyarakat tak punya, tetap berjuang mana kau dah ni. Yeah, tapi motor pun, pun lebaran dah berjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih awak? Yang saya ketahui bahwa kulon itu melihat dan mendengar saya ngomong Pak Salim. Pak Salim si saya wakil buku onok tah ini di kulon kita kronologi ini nah ternyata kan tetap Pak Salim bahwa yang diikarkan itu 7 kesana kan tetap mawon terserah mulai bingung sendayar ya disung kan tetap. Ya nang ngerti, keputusan sore berapa minggu sing kowe tenggo. Monggo. Kasane nggih mumpun. Monggo. Nggih. Halo, Mas. Halo, Mas. Halo, Mas. Iki men ngaran iki. Sedaya kita pertanian. Bapak Ibu. Ya niku wacana memang tembiku, tembiku. Ya kan, Mas. Pan buah, kalau nama macam orang bawah pasti. Wah, macam nama macam tidak buah. Pengadaan bangunan untuk dilanjut. Kalau nak panggil itu bahasa ni, salah tempat tempat tahu sektor karung kura masih ngarani jauh ini 2000 tak tahu ni ya. Nah ni tu sakit kura le pedagang le masjid awak ni le orang tu ni angka ketika ni ngotem ni. Jadi penting digawe barang api aja digawe Israel mah benar kan ngere terus aku bali dosen kan ojo ngono lho iki to. Sambet sabar ngene kok ta? Yo ana apa? Nyapron. Nggih. Lah entene oleh dicewo, tanan dicewo. Nggih. Ditawai. Nggih. Dicewo kayaknya begale kan oleh. Nggih. Kalau kita, 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 kalau kita
Ganu. Mawon no, terbang dinten. Tetep ganu gudang mawon mboten damel an. Papat. Ha. Jalan di kamar Apa itu dia? Lain untuk apa kau berasakan? Kau nanya ni gula.